Ya lo masih di game Mira M ya Kali ini gue mau ngebahas tentang avatar dan companion Jadi ada di sini tuh avatar dan companion Companion itu semacam pet, avatar itu semacam kostum ya Nah sekarang kita mulai dulu dari companion ya Companion itu seperti yang gue bilang tadi seperti pet Tapi di sini ada efeknya ya kalau kalian lihat di details di sini, ada tulisan own, equip, dan summon ya. Jadi own itu artinya kita dapat aja, kita memiliki aja itu dia sudah menerapkan efek tersebut. Yaitu menambah slot dari tas kita plus sekian ya. Kemudian equip adalah ketika kita register. Kita contoh eh, dikosongin dulu ya. Ketika kita register seperti ini. Barulah itu efek equip ini diterapkan ya. Kemudian yang summon, yang summon itu adalah ketika yang kita register tadi kita taruh di sini di sebelah kiri. Misalnya kita register ini ke sini ya, nah, efek summon dari kucing ini nggak bakal diterapkan ya. Hanya yang sebelah kiri sini saja ya. Udah paham ya kayak gitu ya? Nah, jadi kalau masalah efeknya sendiri kalian bisa lihat di sini baca-baca aja itu efeknya memang bagus-bagus ya. Ya udah sekarang kita lihat-lihat dulu aja ya masing-masing dari komponennya itu dari yang normal dulu gua hampir sudah dapat semua tinggal satu yang belum gue dapat yaitu si Pips ini. Bisa kalian lihat di sini dia memiliki satu efek di kolom equipment-nya ya, equip ya. Spell power plus 3 ketika kita naik tier uncommon maka destruction dan HP jadi dua opsi kita ngintip-ngintip dulu bentuk-bentuknya keren-keren sih ketika kita naik lagi satu tier jadi tracer itu jadi tiga ya keren-keren bentuknya terus relic nah relic dia jadi empat dan di atas relik dia nggak nambah lagi ya. Ini kalian baca-baca sendiri aja ya efek-efeknya. Ini masih empat. Divine Creature juga masih empat. Tapi perlu diingat yang Divine Creature ini nggak bisa dari gacha ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada kolom Combine. Combine ini adalah menggabungkan empat companion ataupun nanti kita bahas avatar juga empat avatar yang tiernya sama untuk menjadi satu satu yang baru yang baru ini kalau sukses dia naik tiernya satu tingkat tapi kalau gagal jadi tingkat yang sama artinya kita membuang tiga companion ataupun avatar dengan grade yang sama kalau kita gagal nah sepengalaman gua ya selama gua main ini di akun ini, tapi memang cuma punya akun ini aja. Gua itu, gue belum pernah berhasil sama sekali, dan temen gue juga belum pernah berhasil sama sekali. Oke, okay? satu orang yang udah konfirmasi ke gua kayak gitu. Terus, companion codex ya, codex lah ya. Ini koleksi yang bisa memberikan efek lah ya, memberikan stat ya. Jadi kalaupun zong asal enggak dapet yang kembar mulu ya, ini masih ada manfaatnya. Biasanya kita seneng dapet yang kembar ya. Kalau di game ini gue kurang seneng dapet yang kembar kecuali udah penuh semua kodeksnya ya pasti kembar lah ya namanya udah penuh semua. Karena kenapa gue kurang seneng karena kombanya tadi rednya busuk benar ya. Kalau confirm sendiri gue kurang tahu apa maksudnya confirm itu ya. Kemudian kita pergi ke avatar ya sama aja sebenarnya. Akan tetapi, avatar ini lebih gila lagi, ya. Lebih gila efeknya, lebih gila pengaruhnya untuk progres kalian. Jadi, misalnya kalian sultan yang punya rencana buat top up, ya, dan gak peduli mau main di server mana aja, gue saranin lu beli beli ID yang udah ada avatarnya, minimal relik, ya, daripada gajak sendiri gitu, loh. Tapi kalau memang lu udah sultan-sultannya tuh hobinya gacha ya udah. Oke, di sini avatar gue punya tiga biru ini, satu dari quest naik level ya. Dua dari gacha ini. Nah, di sini kalian lihat ini kan banyak banget tambahan statsnya ya. Ini ini dampaknya gede banget. Tetapi selain stat ini yang lebih lagi lebih gila lagi adalah upgrade skill, ataupun tambahan skill dan ultimate skill. Kalau dia di atas tracer, jadi tier ini, tier normal ini nggak nambah apa-apa, cuman Max vigor. Oh ya Max vigor ini ya, ini penting banget juga untuk kelipatan dari XP kita ya. Kemudian yang uncommon, dia ada lah beberapa ya, dan yang tracer dia lebih banyak lagi dan nambah skill. Sedangkan yang relic itu ultimate-nya ada dua, yang awaken-nya awaken gini ada tiga. Epic ultimate-nya ada berapa nih? Dragon Trust. Ada empat ultimate-nya. <laughs> awaken-nya ada empat pula. Gila sih. Makanya kalau kalian mau nyultan minimal beli yang Relik lah ya, itu gila sih. Dan di sini selain efek-efeknya gila ini ya, ada juga efek yang mempengaruhi produksi ya, seperti Fishing Time, Gathering Time. Jadi gunakan avatar ini sesuai kebutuhan. Kalau kalian sedang ingin ngeteng gitu ya, contoh aja nih. Di sini avatar yang gua tekan ini yang sedang gua pakai ini Destructionnya 150, attack speed 25, all defnya 104, akurasi 48, eva 41. Kalau gua mau ngeteng misal lagi raid party ya, gua bakal pakai ini. Ini all defnya nya 131, evasion -nya 52, walaupun attack speed, walaupun destruction lebih kecil, tetapi tanknessnya ya ketengkiannya itu lebih ya. Nah kalau ini lebih balance lagi, ya. dia nggak ada spesialnya kalau yang ini. Dan juga kalian perlu perhatikan ultimate-nya ya. Ultimate itu beda-beda menurut gua ya menurut gua. Setiap ultimate itu nggak sama. Walaupun misalnya kita lihat di sini 210%, semua ultimate pasti 210%. Tetapi ini 210% doang. Sedangkan yang ini 210% terus ada 15% lagi sebagai bleeding damage, setiap satu second dan selama lima kali jadi lima second. Nah, yang ini, ini 210 juga, 15% juga, burn damage, jadinya bukan bleeding, setiap satu detik selama 10 kali, berarti 10 detik, berarti ini 150 damage tambahannya ya. Yang ini 75% damage yang dihasilkan bertambah dibanding yang ini. Kemudian yang ini 150% lebih gede damage yang dikeluarkan total-totalnya ya daripada yang ini tadi. Jadi gue bisa bilang yang ini paling jelek ya di antara tiga ini. Berarti walaupun dia sama-sama biru tapi dia ternyata beda ya. Beda. Combine nggak perlu kita jelasin lagi, gue selalu gagal. Nah, yang lupa gue jelasin adalah di sini kalian nggak perlu takut. Misalnya kalian di sini asal tekan combine nanti hilang enggak karena yang bisa di combine adalah yang sudah mendapatkan duplikat ya misal gua ini ada biru biru tiga ini ya enggak muncul di menu combine ya karena memang belum dapat duplikat adapun on efeknya sama seperti codex hanya saja di sini lebih simple ya hanya harus dapat aja ah mari kita intip dulu avatarnya keren-keren. Jadi ini ada female, ada male, nggak perlu khawatir ya. Nanti karakter kalian yang berubah, bukannya jadi nggak bisa dipakai. Karakter kalian yang malah berubah. Tadi gue lihat ada orang di samping gue tuh pakai karakter yang ada apa ya ada efek-efek kayak cahaya gitu itu apa epic kah oh iya epic gila Benar-benar tadi gue lihat ada karakter samping gue pakai yang ada lingkaran di belakangnya gila udah dapet epic aja tuh orang memang sultan tuh orang. Oke. Okay. Setelah kita bahas apa itu avatar dan apa itu companion, terus dapatnya dari mana? Nah kalau gue ya kalau gue gue dapatnya itu dari top up yang ini loh yang kalau naik level 10 naik level 20 naik level 30 udah itu aja gue yang top up nya kemudian dari quest naik level 20 naik level 30 ada juga kalau level 30 itu yang biru dapetnya yang tracer ya tapi bisa juga didapetin dari uh, codex ya eh bukan dari adventure soalnya mirip-mirip kayak nyelesain gitu ya Se misalnya di sini udah 100% dia dapet tracer grade Nah, yang di Pantasia ini dia bakal dapat relic grade tapi entah kapan mencapai 100% -nya ya tapi ya bisa bisa kok nah kalau bukan dari situ ya dari gacha gacanya dari shop nah di sini ada dua tipe ya yang pakai gold yaitu premium currency dan yang menggunakan koin yaitu in-game currency ya Nah yang menggunakan koin ini dia maksimum bisa empat kali per hari Itu juga kalau udah level 50 Karena kebukanya dari level 20, 30, 40, dan 50 ya Untuk uh, ratingnya sendiri gue kurang paham Tapi kalau kalian lihat dari gambarnya ya Yang ini bersinar-sinar ada api-apinya gitu Yang ini cuma berkelip-kelip doang terus pendek ya ini panjang ya Gue rasa ada beda sih tapi kalau untuk harganya sendiri, kalau yang pakai gold, mau satu kali ataupun sepuluh kali sekaligus itu tidak mendapatkan keuntungan. Kan biasanya ada game-game itu yang entah mendiskon ataupun memberi lebih ya. Malah jadi sebelas ataupun dikurangi jadi seribu delapan ratus begitu ya. Kalau ini enggak. Terus untuk yang bisa didapetin ya seperti yang gue bilang tadi sampai epic ya. Nah, yang ini kenapa yang ini gue belum beli? Karena gue masih butuh banget koin ya di fase fase sekarang ini gue butuh banget koin. Kalau gue pakai ini gue nggak bisa beli pot nantinya ya. Nah, untuk 2000 gold sendiri itu kalau dirupiahkan itu berapa? Kalau kalian mau tahu, nah ini harganya ya 4000 gold itu 50 dolar. Berarti 2000 gold itu separuhnya. Seperti ini, 800 gold itu 10 dolar berarti 2000 gold itu sekitar 25 dolar dibagi 10 aja jadi satu kalinya itu 2,5 dolar satu kali gacha dikali 15000 jadinya ya kasarnya doang ini berapa tuh 37500 ya sekali gacha ya bener gak sih matematika gue tuh ya nggak apa aja lah bener ya kalkulator aja lah ya seperti itulah ya bisa dibulatkan jadi 40.000 karena pajak ya oke jadi kalau kalian doyan gacha ya silahkan monggo apa tau dapet epic kalau kalian dapet epic gue jamin pasti top rank karena progres kalian bakal cepet banget dan apalagi sepertinya udah itu aja ya pembahasannya tapi video ini belum selesai. Gue bakal ngasih video di mana gue gaca Tapi kalau videonya patah-patah, ya sorry, karena gue salah setting gitu ya. Tapi ya semoga kalian bisa tahu rednya itu sebusuk apa atau sebagus apa secara real ya, bukan cuma dari bacaan. Kalau bacaannya sih ada rednya seperti yang relik itu berapa persen ya kan? Ya dilihat sendiri aja di sini, ya. Dia selamat menonton. Wow, sudahin sampai sini aja komentari gua. Makasih yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye.